kasih. Apa Bang? Ya ampun. Ini aku ajakin. Ya, oh, nanti di sini tapi bentar ya. Soalnya aku mau bikin yang intimate gitu loh. Asyik. Jadi kalau intimate enggak ada kamera. Kalau gitu konsepnya, suasananya. Ayo sini semua. Mabok ya? Pedih. Oh, marah. Betok, oh, dia marah. Kalau lagi asik santai di kasur, bawaannya sih nggak mau pergi. Apalagi kalau rumah baru dan kasur baru. Jadi makin betah deh di rumah. Penasaran aku gunain kasur apa? Aku langsung kasih tahu aja nih. Aku gunain spring bed dari WeSleep. Aku sekarang lagi gunain WeSleep Gamma. Setnya terdiri dari matras Gamma, divan Oscar, dan sandaran Rebecca. Ini desain khusus untuk kenyamanan dan meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi nggak ada lagi deh kantung mata dan stamina kurang karena kurang tidur. Nggak cuman istirahat aja guys. Kalau udah di kamar, biasanya ngelakuin aktivitas lainnya seperti main game atau baca buku juga makin nyaman loh dengan WeSleep. Dilengkapi dengan anti-slip, pillow top, M-guard system, dan masih banyak lagi yang ngebuat aku nggak nyesel karena udah pilih WeSleep Gamma ini. Garansinya sampai 10 tahun loh. Jadi langsung aja klik link yang ada di bawah ini dan tingkatkan kualitas tidur kalian dengan WeSleep Gamma. Oke guys, hari ini aku lagi datang ke sebuah tempat. Ini pertama kali banget aku datang ke tempat ini. Ini adalah kantor barunya Bila. Ini juga katanya ini belum soft opening, jadi masih salah satu orang pertama yang mau di sini. Bila sama kalian. Assalamualaikum. Asik. Apa Bang? Ya ampun. Jadi ini ada ruang tunggunya Wilona kayak ini. Kamu mau ajak aku tur? Ini aku ajakin. Ya, nanti, tapi lagi dipersiapin dulu karena buat kalian. Oke guys, berarti emang setnya belum siap, jadi aku tidak terlambat. Nah ini saat tadi kita di shooting, aku banget kan? Iya, oke. Kalau ini biru kenapa? Emang aku pilih warna ini tuh biar cowok sama cewek. Ini kayak bayi ya guys. Terus ada santai banget tadi kan? Belum ada apa-apa. Saya harusnya ada tempat duduk dan lain-lain. Terus semua kita bawa atas dulu. Oh, nanti di sini tapi bentar ya. Soalnya aku mau bikin yang intimate gitu loh. Asyik. Jadi kalau intimate nggak ada kamera. Kalau gitu konsepnya, suasananya. Ayo sini semua. Ini kenalin namanya juga. Udah. Dia suruh aku nari-nari, cuma aku bilang aku nggak boleh nari-nari. Tapi khusus hari ini boleh nari kan? Nggak bisa. Kok tidur? Kayaknya terlalu nyaman nih. Kalau di rumah susah tidur, kalau di sini gampang tidur. Dekat sesuatu yang nyaman. Karena ada baby wheel. Sudah tanya, apa? Pakai kumis sama jenggot jelek. Emang sih. Iya kan? Gak keren gitu. Kayak umur 40. Gak tau ya, aku gak suka cowok yang kelihatan kotor aja. Pak Akhirnya suka gak kalau cowok ada kumis? Suka, tapi kayak lebih dewasa gitu. Lebih kelihatan lebih dewasa. Iya, jadi kayak ada mapan gitu loh. Asik. Mapan terdepan. Bener-bener gak mau geser sedikit pun ya? Nah. Awan sekarang udah gak sekecil dulu nih. Jadi aku duduk sama space dong. Iya sih, dulu sekarang. Gini rasanya jadi orang tua. Tapi harus apalin dialog nih, Erick. Tapi itu gimana ya? Layar-layar dulu. Katanya pusing kalau punya mama kayak begini. Gak ada jiwa keibuan. Tapi kamu udah keibuan banget tau. Iya, kamu orang pertama yang ngomong sih. Keibuan kamu udah ada tau. Coba-coba, udah bisa belum? Udah bisa belum? Bisa lah, gue emang. Cicili lo. Oh, mau tuh, apa-apa malah mau tuh. Tuh, orang pilih. Tiset. Oh, kamu
anak ibu banget ya, anak iya, ibu. Iya, gimana mau dititip. Ngeliatin Ricis ya, jadi ibu-ibu lihat yang bener-bener masih anak muda banget kayaknya. Tapi dia kayak Ricis Junior. Kenapa tuh? Banyak gaya. Ini kita mau nitip anak jadi gimana dong? Ini mau nitip anak gak jadi? Nah, terus anaknya. Ceritanya orang tuanya sibuk kerja, kerja keras banget nih buat masa depan. Terus? Jadi cerita anaknya titip dulu ke Halo. Siapa ini? Ini gimana ceritanya yang punya podcast malah dikunciin di depan? Oh salah ya. Oh dia kesel mukanya. Mukanya bete dia. Oke guys, jadi hari ini aku disuruh cukur karena nggak tahu kenapa kamu bilang aku jelek kalau pakai kumis. Kamu siapa? Tapi emang aku jelek kalau pakai kumis. Ya? Emang jelek kalau pakai kumis. Kan justru kelihatan lebih dewasa dan lebih mature, ya, tapi enggak apa-apa. Ya udah buruan mendingan kamu cukurin cepat. Bisa enggak? Hai, jangan bikin kaget dah. Mabok ya? Pakai ini. Oh, marah. Oh, dia marah. Dia bisa, lo udah mulus. Kamu lebih suka aku jenggotan apa enggak? Enggak lah jelas. Kenapa? Aku gak suka cowok yang kelihatan tidak bersih. Kenapa tetap kelihatan bersih kalau pakai jenggot sama kumis? Kurang sih. Aku gak nyangka ternyata ini kecanggih banget nih. Ini kamu di mana sih? China? Di Dubai. Jadi kamu gak sih orang-orang Arab sih pernah pakai ini. Jadi kamu gak butuh yang full metal itu lagi. Iya sih, ini kayak jenggot gitu ya. Tapi kamu tega, kamu hebat loh. Ini udah kecukur belum? Udah sebagian. Kecuali yang tebel banget tuh kayak akarnya ketebelan gitu. Ini kamu bisa agak tebel. Aku takut menyakiti. Enggak kok, gak akan ada yang bisa menyakiti aku lagi. Asik. Asik. Gila loh, ini kayak tantangan terberat sama siapa. Bagus banget, ini gimana guys? Kamu jangan belang ya? Jangan cuma setengah doang. Ini udah agak belang justru. Masa sih? Kamu ini udah berapa lama sih gak disitu lu kayak megang lembang? Seminggu. Kayaknya kumis dosa kali ya? Serius kamu? Aku takut. Enggak, bukan takut dia itu, tapi kayak dia mager guys. Karena lama nyukur. Ini kalau ini aku sendiri, pasti aku udah cepat-cepat tau nggak? Ini karena ini muka orang aja, kok hati-hati. Muka Feral Bramasta kan asal. Kok dia kayak nggak bisa sampai ke dalam-dalam banget sih? Kayak banyak ingrown hair-nya gitu. Itu emang akarnya kayaknya di ijo-ijo kan? Iya. Emang jelek banget deh. Maksudnya jelek sih? Mana sih kayak gimana? Coba aku mau lihat deh. Yang mana sih? Yang mana sih, Bang? Ini nih, dia emang kayak gini. Oh iya, dia emang kayak gitu. Nanti hilang sendiri. Nanti iya. Enggak, bukan hilang, emang begitu, enggak bisa kecuali di laser baru hilang. Ya udah mulus loh, bagus. Ini POV aku, guys. Ya anak, udah deh enggak kelihatan nih karena bibir sini. Bisa enggak jangan sedekat itu? Segini. Kamu tahu kan cewek zaman sekarang semua filter. Bisa enggak kasih filter terbaik yang kayak hidung sampai kecil gitu? Bisa sampai enggak ada, sampai rata muka kamu. Ini gimana nih arahnya nih? Bener gini nih? Hmm, ke atas ya. Dapet gak? Itu hancur gak sih? Nah, hancur kayak blender. Ini butuh. Aku panik banget ya, Gigi. Kalau ada. Kenapa? Pertama kali. Kamu beneran kok gak pernah nyukurin siapapun? Gak pernah. Ngeribet deh. Udah kamu sebelah sih deh. Ini aku POV apa lagi? Jangan nanti dong, kamu harus abisin. Jangan nanti. Kamu harus abisin. Itu loh bagian hidung kamu, kan hidung kamu ada jambungnya gitu. Enak. Keterlaluan ya. Jangan. Awas. Oke, kasih relax. Bisa ya? Aku kembali bersih guys. Nah, serius sudah. Coba ya kita ilangin dulu pakai tisu biar tidak nyet. Kulitnya wah, wow, masih ada sedikit di sini Will. Tuh. Kamu ya, mau jahit aku ya? Thank you. Mana? Udah banget dah. Abis. Deh. Nah, itu udah bagus banget sumpah lihat. Bagus enggak? Bagusan. Kamu ngerjain aku ya? Iya dong. Sedikit mel. Oke guys, ini hasilnya guys tuh. Wow, aku tampak 10 tahun lebih muda. Iya enggak? Ah, ada dia lagi sini mana? Aku cukur dia deh. Oke guys, jadi aku bagusan berjenggot apa enggak coba kalian komen di bawah. Oke, udah. Oke guys, jadi
itu harus sebelum kita hari ini main ke kantor ya Willow, jangan lupa subscribe channel ini, like, and comment, oke, okay, bye.